dengan saya David Doni di sini. Kali ini aku mau buat konten khusus edisi Oe Sapa Kota Kupang. Oke, sekarang aku lagi ada di Penbui Oe Sapa. Sekarang tepatnya di depan kampus Undana. Nah, nanti aku akan meliput sekitar Oe Sapa Kupang. Ada apa aja? Ikutin terus konten gue ini ya, guys. Oke, saya David Doni. Thank you. Oke, mulai kita. Ini jalannya nurun, guys. Kita mau menuju ke bawah. Di situ bawah kalau nggak salah ada tulisan Oe Sapa itu di pertigaan itu nanti. Terus aku nanti mau tunjukin ke kalian ke belok kanan itu ada Puskesmas Oe Sapa. Nah, aku nanti mau belok kanan. Aku belok kanan. Ini pokoknya aku masuk aja pokoknya, guys. Aku mau kemana-mana ini yang masih ada di daerah Oe Sapa. Ini apa ini? SLBN Bina Kupang. Nah, kalian yang asli sini, asli Kupang atau khususnya Oe Sapa, pasti tahu banget ya tempat ini ya. Homestay Tunas Muda Junior. Ini kemana ya? Jaga keselamatan. Jadi guys, ini jalan-jalan kali ini belum ada di kontenku manapun sebelum-sebelumnya. Jadi ini guys, bagus guys, bagus. Ini kayak di atas bukit. Nah, kita menurun banget ini jalannya guys. Ini kiri aja, belok kiri. Nah, jadi ini termasuk dalam edisi belusukan di Kota Kupang. Belusukan di Kota Kupang ini edisi Oe Sapa. Puskesmas Oe Sapa. Oh, sini Puskesmas Oe Sapa, guys. Oh, ini. Puskesmas Oe Sapanya di sini nih ternyata, guys. Puskesmas Oe Sapa. Menyenangkannya, guys, belusukan ini. Ini namanya belusukan. Ini mungkin kampung kalian, guys. Aku mesti kemana ini? Kiri, kanan, wes kiri aja. Ini benar-benar getting lost, guys. Aku belum pernah kesini. Pokoknya ngikutin jalan terus ini. Mbuh, kemana ini? Belusukan, Oe Sapa Kupang. Jalan ini kalau ke kanan itu ke Lasiana kalau nggak salah. Iya, kalau ke kanan itu ke Lasiana kalau nggak salah. Iya betul. Ini aku lurus yang ke kiri itu arah ke Kota Lasto. Ini termasuk jalan Timur Raya, guys. Timur Raya Oe Sapa Kupang. Aku pengen ke pantainya, mana ya pantai yang bagus ya. Aku pengen turut untuk karena Oe Sapa itu terkenal pantainya bagus juga ya, gitu. Nah, ini tempat ngetem apa namanya bis menuju ke Soe dan atau Buah kalau nggak salah. Kampung nelayan Oe Sapa. Ah, nanti aku masuk situ. Ah, ini lo masuk, guys. Ini aku mau sub ini dulu nih. Karena tadi aku itu dari kampus Undana belok kanan menuju tadi apa namanya Puskesmas Oe Sapa. Terus aku udah sampai bawah tuh tadi itu ke Tugu Oe Sapa. Aku mau naik lagi nih sampai ke tadi itu. Aku start. Jadi aku pengen nunjukin ke kalian. Ini jalan ke dari kampus Undana itu tadi ke bawah ke pertigaan Tugu Oe Sapa. Jadi kalau lurus terus itu ke kampus Undana Penfui ya. Aku mau tunjukin ke kalian. Ini apa ya? Ini UKAW, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Ini termasuk jalur goesku juga ini. Aku pernah goes dari atas sana itu kampus
terus turun. Nah, ini turunnya lumayan curam, jadi agak hati-hati harus ini. Lumayan curam. Nah, ini. STIM Kupang. STIM Kupang. Nah, tadi kan aku sini nih. Belok ke sini ke Puskesmas Oesapa sini. Nah, udah. Aku sampai sini, aku balik lagi ya guys ke bawah ya. Nah, tadi aku belok situ kanan. Sekarang aku turun lagi. Nah, ini kalau pakai sepeda ini lumayan curam, guys. Lumayan curam. Curam banget ini. Guys, jadi kali ini belusukanku pakai sepeda motor, guys. Biar luwes, mau kemana-mana luwes. Nanti mau kemana kita ikutin terus konten ini, guys. Jangan di skip, oke? Oke, lanjut kita. Aku mau masuk ke Kampung Nelayan Oesapa. Kampung Nelayan Oesapa. Nah, ini kalau lurus terus pastinya ini pantai nih. Ini apa ya? Oh, ini gereja. Ini kita memasuki Kampung Nelayan Oesapa. Tadi kalau dari tugu masuknya sih seperti itu tulisannya. Oh, itu udah kelihatan pantainya. Ini Kampung Nelayan Oesapa, guys. Ini kayak kita nembus pasar deh. Iya, mungkin ya pasar ya yang terkot di bawah. Sepertinya sih ini. Kalau dilihat ini ya. Oh, iya betul. Ini pasar, guys. Ah, benar-benar getting lost nih. Aku ajak kalian belusukan. Aku ajak kalian belusukan nih, guys. Ke dalam Kampung Nelayan Oesapa. Nah, ini Kampung Nelayan Oesapa. Belusukannya keren, guys. Kalian jadi tahu ya ini ya, guys. Kampung Nelayan Oesapa. Dan ujungnya inilah ujungnya, guys. Ini Pantai Oesapa. Iya betul ya, Pantai Oesapa ya. Nah, betul loh, Pantai Oesapa tuh. Aku mau muterin dulu ya, guys. Aku mau muter dulu di Pantai Oesapa. Moga-moga droneku bisa naik nih, guys, di sini, guys. Pantai Warna. Pantai Warna Oesapa. Aku pengen lihat di ujung sana ada apa. Aku konten tersendiri pantainya. Jadi nanti aku kasih judul Pantai Warna Oesapa. Keren, guys. Mana ujungnya? Guys.
sampai sana dapat. Nun Sui Bistro. Banyak guys di konten-kontenku sebelumnya, cek guys, kalian aku ajak belusukan di kota Kupang. Ini kita masuk mana ini? Masuk. Ini kayak hutan gitu guys. Keren. Enaknya pakai sepeda motor ini kayak gini, bisa berusukan. Sudah, ini ujungnya. Betul. Guys, aku ajak kalian berusukan guys. Masuk-masuk biar tahu nih. Kota Kupang di pinggir pantai Oi Sapa. Wih, keren juga loh pantainya loh. Oh, ini ada yang bikin kapal guys, kapal kayu. Oke guys, ini belusukan kita hari ini sangat mengasihkan. Ini aku masuk ke dalam permukiman kampung nelayan Oi Sapa. Kalian mungkin ada yang asli sini, daerah sini, atau punya saudara di sini, pasti tahu ya tempat ini. Atau kalian kalau yang lagi ngerantau pernah ke sini, mungkin tahu daerah ini. Inilah guys, belusukan masuk ke kampung nelayan Oi Sapa. Ini tulisannya nih, Kampung Nelayan Oi Sapa Kupang NTT. Guys, mungkin dari channelku kalian bisa tahu detail sedikit demi sedikit detail kota Kupang itu seperti apa, dan NTT juga pada umumnya seperti apa. Kan udah saya ulas tuh ya, ada Sumba, ada Rote, ada Flores, ada Sabu, ada Alor, ada Timor, Kupang ini, Soe, dan banyak. Saya mengulas tentang NTT dan Kupang. Nah, ini aku masuk lagi guys, belusukan buat kalian nih, biar tahu. Ini adalah kampung nelayan Oi Sapa, Kupang. Masyarakat di pesisir pantai Kupang NTT. Ini kalau di sebelah kanan saya ini udah langsung pantai ini. Ini banyak sekali tanaman bakau. Ini mana ini ujungnya nih? Jalan raya yang mana? Saya nggak tahu. Getting lost in Kupang. Ini lost beneran ini. Mana ini? Kemana gerangan? Oke guys, saya akhiri edisi belusukan Kota Kupang kali ini di Oi Sapa. Kalian sudah tahu detail Oi Sapa seperti apa. Dan saya akan menyajikan lagi konten-konten menarik yang lainnya. Kalian bisa tahu nanti detail kota Kupang itu seperti apa. Saya akan belusukan-belusukan lagi di tempat-tempat yang
berbeda. Dan juga lihat konten-konten saya di NTT yang ada di Sumba, Rote, Sabu, Alor, Kupang, Soe, semuanya banyak lah. Kalian lihat, saya mengulas tentang NTT, saya mengulas tentang Kupang. Oke, sampai ketemu di konten yang lain. Saya David Doni, terima kasih.